baby shark, baby shark, baby shark. Hai anak-anak, tahu nggak tadi Miss Yuni nyanyi lagu apa ya? Ya betul, Miss Yuni nyanyi lagu tentang baby shark. Apa ya shark dalam bahasa Indonesia? Apa nak? Ya betul, hiu. Anak-anak, hari ini Miss Yuni mau mengajak anak-anak untuk belajar tentang bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggris hari ini Miss Yuni mau kasih tema pembelajarannya tentang sea animals. Sea animals itu berarti kita mau mengenal hewan-hewan laut dalam bahasa Inggris. Nah, Miss Yuni sudah siapkan videonya. Nanti anak-anak tinggal melihat ya. Setelah anak-anak melihat video yang diberikan Miss Yuni, Miss Yuni akan review. Oke, jadi perlu diperhatikan ya. Apa saja sih hewan-hewan laut? Apa sih bahasa Inggrisnya? Sudah siap? Ini videonya. English Sing Sing. Sea animals. My name is Starfish. Let me introduce you to my friends. Come with me. Starfish. Starfish. A turtle moves fast in the sea. Turtle. Turtle. A jellyfish has a see-through body. Jellyfish. Jellyfish. A squid has 10 legs. Squid. Squid. Oh, this is an octopus. An octopus has 8 legs. Octopus. Octopus. A shrimp has a bent body. Shrimp. Shrimp. A seahorse swims in an upright position. Seahorse. Seahorse. A clam has hard shells. Clam. Clam. Wow! The wings of a manta ray are really huge! Manta ray. Manta ray. A crab is walking sideways. Crab. Crab. A seal is enjoying the sunshine. Seal. Seal. A flying fish jumps in the air. Flying fish. Flying fish. Dolphins are very smart. Dolphin. Dolphin. When a whale breathes out, it spouts out water like a fountain. Whale. Whale. A shark has sharp teeth. Shark. Shark. Was this fun? Did you have fun meeting my friends? Next time, please introduce me to your friends. Bye-bye! Review. Clam, crab, dolphin, flying fish, jellyfish, manta ray, octopus, seahorse, seal, shark, shrimp,
squid, starfish, turtle, whale. Nah, tadi Miss Yuni sudah kasih videonya anak-anak. Anak-anak tentunya sudah memperhatikan kan? Ya, hari ini Miss Yuni mau review juga ya. Tadi apa aja sih yang anak-anak lihat hewan-hewan lautnya? Coba tebak ini gambar apa? Tadi ada loh di videonya. Gambar apa nih, Nak? Good, ini adalah kepiting. Tapi dalam bahasa Inggrisnya adalah crab. Good. Kita coba lagi yang kedua. Ini gambar apa, Nak? Betul, ini adalah gambar ubur-ubur. Ubur-ubur dalam bahasa Inggris tadi apa ya? Good, jellyfish. Yang ketiga, gambar apa nih, Nak? Ya, betul, ini gambar gurita. Gurita, dalam video tadi bahasa Inggrisnya apa ya? Octopus. Good. Satu soal terakhir lagi. Hewan apa nih? Coba lihat. Ya, betul. Lumba-lumba. Lumba-lumba dalam bahasa Inggrisnya apa? Good. Dolphin. Nah, anak-anak, pelajaran bahasa Inggris kita hari ini sampai di sini dulu tentang sea animals. Anak-anak dapat belajar bersama mama papa di rumah ya. Oke, sampai bertemu lagi anak-anak. Dadah!